Hai semuanya, kembali lagi di channel Hansaku. Hari ini kita akan bermain This Is Your Life Now. Oke, jadi ini game tentang secara singkat gambaran tentang hidup kita. Kontrolnya simpel. Oke, kita langsung saja mulai. Oke. Oh, kita dapat orang tua. Jadi ini orang tua kita. Halo. Kita dapat carelessness, kecerobohan atau apapun itu. Oh, kita dapat mainan pertama kita. Dan siapa ini? Saudara. Jadi kita harus membeli saudara kita. Aku pikir kita akan membeli saudara kita. Dan entah kenapa, dengan membeli saudara kita akan mengurangi keamanan kita. Aneh, baiklah. Kita mendapatkan saudara kita, tapi kita kehilangan mainan kita. Tidakkah kalian ketahui sesuatu yang disebut dengan berbagi? Oh, sahabat. Oh. Ada yang aneh di sini. Kenapa bisa ketika kita mendapatkan teman, atau membeli teman tepatnya, kita kehilangan kesehatan kita? Baiklah, aku pikir kita butuh seorang teman. Oke, kita mendapatkan teman. Wow. Apa ini? Iya, sikap membangkang dan introvert. Jadi, mau jadi ansos atau orang yang nakal? Oke, aku pikir aku akan jadi orang nakal. Oh, kita dapat harapan. Oke. Halo, harapan. Kita kehilangan kecerobohan kita karena kita tumbuh dewasa. Oh, apa ini? Cahaya yang terang. Harusnya kita melewatinya. Oh, tidak. Oh, tahap 2. Remaja. Masa-masa remaja, Bung. Apa ini? Dapat nilai yang bagus, kekurangan sosial tapi statusnya bagus. Dan yang satunya adalah sebaliknya. Dan hanya bersenang-senang. Seperti itulah. Jadi, mana yang lebih penting? Nilai yang bagus atau kebahagiaan? Kesenangan. Oke. Ketika kita dapat nilai bagus, belum tentu kita bahagia. Oke, kalau gitu kita pilih yang kesenangan. Kita tidak akan pernah dapat nilai bagus, baiklah. Grup teman, aku pikir ya kita harus bersosial supaya tidak nolak. Baiklah, kita ambil. Oke, kita punya banyak teman. Apa ini? Wow, first love. Mungkin iya, karena itu terlihat normal, tapi aneh. Kita kehilangan sosial kita. Jadi ketika kita memilih cinta, kita akan kehilangan teman. Jadi mana yang lebih penting? Goodbye. Oh tidak, aku mungkin baru berpikiran. Oke. Kita memiliki cinta pertama kita. Kita jadi orang nerd atau punya talent dalam olahraga. Aku pikir aku lebih suka olahraga karena meskipun aku memang tidak sekolah raya, tapi ya, itu sehat untuk tubuh kita. Wow, apa itu? Kita baru saja kehilangan cinta pertama kita. Baiklah, tak apa. Mereka datang dan pergi. Apa ini? Kuliah? Atau pesta? Kuliah atau berpesta? Pesta. Entah kenapa kita harus have fun. Apa ini? Ah, kita kehilangan teman-teman kita karena kita pindah. Wow, sudah berakhir. Oke. Okay. Oh, dewasa. Wow, semakin besar kita. Jadi seorang artistik atau kerja yang membosankan. Aku tahu hidup membosankan itu tidak menyenangkan. Kalau gitu kita ambil karir artistik. Apa itu? Kita baru saja kehilangan orang tua kita. Bagaimana bisa? Bahkan kau tidak memberiku kesempatan untuk memilih sesuatu. Aneh. Maaf dan terima kasih atas segalanya. Dan maaf karena aku jarang berkunjung. Dan juga aku minta maaf karena belum sempat membahagiakan kalian. Terima kasih. Kita butuh sebuah rumah atau pergi jalan-jalan. Kita harus memiliki rumah dulu sebelum kita bisa keliling dunia. Baiklah, beli rumah. Oke. Aku lebih suka di rumah. Kita bisa mengunjungi dunia lewat internet. Apa ini? Ah, seorang partner. Aku pikir ya. Oke, itu istrimu. Oh,
Ah. Kita kehilangan harapan karena kita akan mati. Ya ampun. Apa ini? Wow, mobil mahal. Oke, kita dapat beli Mustang. Baiklah, aku butuh mobil. Kita menjual pasangan kita hanya untuk sebuah mobil. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Wow, 99 masalah. Aku pikir aku akan tidak ingin sebuah masalah terjadi dalam hidupku. Oke. Okay. Oh, apalagi kita kehilangan teman kita. Baiklah. Dan kebebasan. Oh, baiklah, aku butuh kebebasan ini. Hui. Kita kehilangan senang. Baiklah. Oke. Okay. Lanjut ke tahap selanjutnya. Wah, sekarang udah tua. Wow. Lihat tambangnya. Au. Kita baru saja kehilangan pesta karena tidak ada yang mengundang kita lagi. Baiklah, baiklah. Apa maksudnya ini, Kim? Suram sekali hidupku. Lalu apa yang terjadi di usia akhirku ini? Oke, jadi aku bersama kebebasan, sifat burukku, dan mobil, serta rumah. Dan apa ini segitiga biru? Kedamaian. Oke, karena sudah tua mungkin kita harus cari sebuah kedamaian di dalam. Oke, sekarang kita mendapat kedamaian di masa tua kita. Wow. Kita udah kehabisan waktu dan kita akan mati. Kau lihat. Halo kematian. Aku rasa ini adalah akhir kita. Baiklah. Aku rasa kita siap. Dan Oke. Oke, jadi ini adalah cerita singkat gambaran dari kehidupan kita. Dan bagaimana kehidupan versimu? Kita nantikan saja, silahkan mainkan game sendiri. Oke, terima kasih yang sudah menonton. I hope you enjoy it and see you next time. Tidakkah kalian ketahui sesuatu yang disebut dengan berbagi?